Syekh Profesor Dr. Muhammad Jibril, dosen tafsir Al-Azhar, kami undang. Mahasiswa Indonesia mengundang waktu di Mesir dulu kuliah. Lalu saya tanya, Assalamualaikum Syekh. Kaum Ad binasa, kaum Samud binasa, kaum Midian binasa, kaum Iram binasa, kaum Fir'aun binasa. Kenapa Allah tidak membinasakan Israel ini? Kenapa tidak dia matikan saja Yahudi itu? Tentunya Allah itu maha kuasa. Senyum Syekh Muhammad Jibril. Apa kata dia? Ya benih, anak. Seandainya Allah membinasakan Israel ini, lalu apa yang tersisa untukmu? Petunjuknya saya. Seandainya Allah membinasakan Israel ini, lalu apa yang tersisa untukmu? Terdiam saya. Allah sengaja sisakan ini sebagai medan jihad kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. To nature's beauty, dazzle.